Halo game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan bermain Need for Speed Most Wanted Graphic HD. Dimana sebelumnya guys, mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin gue dari lumayan lama ya, tahu kalau gue pernah menamatkan game ini ya, dan dengan mobil Cobalt juga. Tapi di sini gue akan memainkan ulang kembali dan kita akan melawan Razor dengan Most Wanted yang sudah dimod menjadi grafik kematian, grafik yang HD ya. Tapi sebelum kita tantang si Razor guys, gue pengen ngajak kalian ke garasi gue dulu, karena buat teman-teman yang ngikutin live gue pasti udah tahu kalau kita sudah mengumpulkan semua mobil, yaitu 14 mobil ya, karena yang terakhir mobilnya Razor ya, mobilnya kita yang dicuri Razor, BMW M3 GTR. So langsung saja kita lihat koleksi mobil kita guys. Blacklist 15 Golf GTI, Blacklist 14 IS 300, Blacklist 13 Supra, Blacklist 12 RX8, Blacklist 11 Eclipse, Blacklist 10 Cayman S, Blacklist 9 Lancer Evolution 8, Blacklist 8 Mustang GT, Blacklist 7 CLK 500, Blacklist 6 salah satu mobil legendaris di game ini, Gallardo, Blacklist 5 Corvette C, Blacklist 4 Viper, Blacklist 3 DB9, dan Blacklist kedua Mercedes-Benz SLR McLaren. Alright, karena kita belum mengalahkan Razor ya, jadi kita belum punya yang Blacklist 1 BMW M3 GTR. So, langsung saja kita menantang bos terakhir di game Need for Speed Most Wanted, yaitu Razor ya. Let's go. Oke, jadi seperti yang kalian tahu ada 5 balapan di sini ya, cukup panjang juga. Jadi ini kemungkinan besar bakal menjadi video yang cukup panjang. Dan ya, siapin snack kalian, minum kalian. Gua akan berusaha terbaik untuk mengalahkan Razor ya di 5 pertandingan. Kita lihat cutscene-nya dulu bersama. Nostalgia banget, guys. Si cantik Mia dan juga si sombong Razor ya. Make sure you smoke him and get that ride back. Oh, absolutely. Ready to donate another car to the Razor Fund, baby? It's go time. It's go time. Let's go. Dan ini dia moment of the truth, dimana kita akan merebut kembali mobil kita dari Razor. Dan ini gue pakai Cobalt yang sudah full upgrade dan beberapa bagian sudah ada yang pakai Junkman ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai guys. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, ini kita lagi main speed trap ya, dimana kita harus ngeboot di saat kamera sudah dekat ya. Kita pakai nose kita saat kamera sudah dekat. Jadi bisa dibilang ini adalah permainan mengadu poin guys, karena ada kamera trot 300 lumayan. Tapi walaupun begitu, kalian tidak diperbolehkan kalah terlalu lama juga guys. Jadi bisa dibilang kalau yang juara satu itu akan memakan poin yang tertinggal. Jadi selain kalian harus pakai nose saat kamera seperti ini sudah muncul, kalian juga harus, kalau bisa jangan terlalu ketinggalan jauh gitu ya. Oke, gue sambil serius mainnya guys ya. Soalnya susah juga ngebacot guys sambil serius gitu guys. Alamak, dia nggak pakai sein guys ya. Kambing itu, auto belok sendiri. Gue masuk jalan tembus. Aduh, ada kamera di situ guys. Ini kita masih unggul jauh deh. Ya kita masih unggul 100 poin. Nabrakan kamu. Makan tuh donat. Nabrak gak dia? Dia nabrak. Oh enggak, dia gak nabrak. Buset, gila. Aduh, dia barbar juga guys. Gak ada jalan tembus di kiri sini. Kita ambil aja teman-teman. Mantap. Buat teman-teman yang nanya gue main pakai apa, ini di PC jelas ya, karena di mod. Dan ini gue pakai keyboard guys. Menang jauh sekali kita, 500, selisih 500 loh. Apa selisih berapa itu? Telat nose gue itu. Oke. Kita menang babak yang pertama guys. Dan babak selanjutnya adalah drag race. Let's go. Gue paksa gigi gue masuk di awal-awal teman-teman. Hampir guys. Harus fokus banget nih main drag race.
babak kedua. Dan kita akan masuk ke babak yang ketiga, sprint. Let's go. Dan di sini gue harus ngebut guys ya. Ini bukan main poin lagi, ini benar-benar harus ngebut. Jadi gue akan sangat fokus di sini untuk mengalahkan dia di mode sprint. Oke, belokan. Kalau nggak salah, dan ini di tempat balapan di mana mobil kita dicurangi teman-teman ya. Kalau nggak salah, kalau salah maaf ya. Dia masih memimpin. Wah gila, gila gila dia nabrak guys, nabrak truk dia. Aduh kehilangan kendali gue. Oh shit man, dia nabrak. Tapi pasti dia bakal ngejar kita lagi teman-teman. Karena seperti pengalaman gue kemarin, ini ngapain gue naik sini? Seperti pengalaman gue kemarin guys, walaupun kita sudah meninggalkan musuh dari jauh di game ini, pasti dia bakal bisa ngejar-ngejar aja gitu. Setidaknya mendekat ya. Emang sudah didesain komputernya untuk siap mengejar kapan saja, di mana saja boy. Nabrak terus gue nih. Oke, gue akan ambil jalan tengah teman-teman. Ini ada jalan tembus ya. Jalan tembus singkat, padat dan jelas, berisi montok. Oke, hampir nabrak. Fokus, fokus, fokus. Oke, belokan di depan. Aduh, taksi-taksi ini rese sekali deh. Kesel gue mana taksi-taksi ini. Hampir guys ya. Gue pakai slow motion itu, keren banget itu refleks gue. Wah, dia tertinggal jauh, teman-teman. Set. Kalau kalian dengar keyboard gua, karena keyboard gua pakai mechanical, guys. Jadi berisik, maaf ya. Ulalah. Split time kita plus 3, teman-teman. Cukup jauh ya. Cukup bisa mensecure win. Oh my lord. Gila belokannya, guys. Nice. Itu jalan tembus bukan sih? Oh bukan ya? Syukur bukan jalan tembus ya teman-teman. Mampus lo taksi, emang enak. Ini dia mulai mengejar kah? Sudah 60% teman-teman. Gila, banyak banget guys. Makin kesini tuh orang-orang kantoran, mobil taksinya tuh makin banyak teman-teman ya. Lagi ngebut di belokan, tahu-tahu ada mereka gitu, ngeselin banget. Kayak gitu, contohnya kayak gitu men. Nah, kita masih memimpin guys. Tuh, tahu-tahu belok. Sadar cheat bro. Oke, diam. Gue lo serius nih guys. Harus sangat serius ya. Banyak sekali taksi-taksi ini. Kenapa ya ini tempat banyak taksi gitu ya? Wah gila, kekabalap gue guys. Bahaya nih teman-teman. Apakah bisa kita epic comeback? This is not good bro. Not good. Awas Razor, awas ada taksi Razor. Slow Razor. Awas nabrak Razor. Bye-bye Razor, banyak mobil jalan raya Razor ya. Awas Optimus Prime. Dan kita memenangkan pertandingan ketiga di sprint map ya. Oke guys, kita sudah di pertandingan yang keempat, yaitu sirkuit. Dan ini bisa dibilang pertandingan yang paling malesin ya, karena map ini sangat panjang dan 3 lap. Jadi kalau ya gitulah, kalau kalah, waktu itu gue kalah, restartnya tuh jauh banget teman-teman, males banget gitu. Jadi karena ini akan terlalu panjang, mungkin akan gue skip guys ya. Gue akan skip sampai kita menangin yang lap 1. Copot. Menangin lap 1 terus kita sampai di lap 3 gitu guys ya. Biar kalian gak bosen juga nontonnya. Oke guys, sudah lap 3 dan ini gue udah unggul cukup jauh ya, yang bisa kalian lihat. Dan ya dia mulai ngejar lagi, tapi nampaknya ya seperti biasa guys. Karena kita udah jauh, pasti didesain sama komputernya tuh untuk mendekat lagi. Jadi ini adalah moment of the truth. Di race keempat, apakah kita bisa mengalahkan Razor atau tidak? Let's go. Gue harus sangat serius di sini. Jangan pernah meremehkan musuh ya.
Jangan pernah meremehkan musuh walaupun sudah jauh di game ini. Karena tiba-tiba tuh musuhnya mendekat begitu aja, guys. Kocak. Nice. Tuh kan bener kan, padahal gua enggak nabrak-nabrak. Dia cepat banget mendekatnya, jadi plus 2, guys. Holy shit. Nah, ini agak bahaya di sini, teman-teman. Oke, jalan kiri ada jalan tembusan. Dia ngambil, mepet banget ini teman-teman. Sangat mepet ini ya, dia ngejar gua benar-benar persis di belakang gua. Sangat bahaya, guys. Nggak boleh kalah, kalau kalah tuh restartnya tuh jauh banget, men. Ayo. Aduh. Wah, deg-degan gua. Alamak. Dia persis di belakang kita, teman-teman. Gua enggak usah nengok belakang, fokus ke depan aja. Oh, sudah jauh nampaknya. Kayaknya kita pasti menang ini. Sudah pasti menang ya. Aduh, mobil hijau ganggu aja, udah mau menang juga. Dan kita memenangkan pertandingan keempat dan kita akan menuju pertandingan kelima, bisa dibilang terakhir untuk mendapatkan kembali BMW M3 GTR. Let's go. Ini dia, guys, momen yang ditunggu-tunggu. Sprint di race kelima, dan gue rasa ini akan menjadi balapan yang mudah ya. Dan gue gak perlu terlalu bersusah payah karena gue sudah terlatih mengalahkan Razor beberapa kali, teman-teman ya. Let's go, guys, balapan terakhir kita. Kita tutup dengan perfect launch. Tapi tetap tidak boleh meremehkan ya. Jangan pernah meremehkan musuh. Oke. Berapa KM ini ya? Tadi aku lupa. Oke, sudah 10% ya. Berarti kurang lebih gak terlalu jauh sih ini map. Ini map pendek nih, bisa dibilang, guys. Buset, ditabrak gue. Gila, dia mainnya kasar ya. Dari dulu sampai sekarang tuh mainnya kasar, guys. Ini kalau dirancang tipe cowok-cowok ganas, guys. Di sini ada beberapa jalan tembus ya, tapi gue gak akan ambil. Tuh kan, karena bikin kecelakaan. Lihat tuh, dia kecelakaan, guys. Jalan tembusnya tuh agak riskan, teman-teman. Bikin line licin dan sempit gitu ya. Mampus, Rajur kecelakaan. Kena asap abis jorokin gua, guys. Jadi jauh banget, men, ketinggalannya. Guys, jadi gak seru. Mana nih jauh sekali. Plus 15, oh my god. 15 tuh jauh sekali, guys. Selisih 15 detik ya. Kambing. Coba kita lihat, dia bakal ngejar gak? Coba kita lihat ya. Teori gue bener gak? Musuh udah jauh, tetap akan dibikin mendekati kita, guys. Jauh apapun dia tuh kan, bener kan? Mulai mendekat. Itu jalan tembus. Aduh, itu jalan tembus, guys. Wuhuu. Mantap. Semoga dia gak tahu jalan tembus ini juga. Nggak ada lagi, ambil lagi, lompat-lompatan kita, teman-teman ya. Coba dia ngambil nggak tuh? Kayaknya dia ngambil. Oh, dia ngambil, guys. Dia tahu jalan tembus, guys. Dia tahu jalan tembusnya, guys ya. Tapi tetap dia plus 16. Aduh, ini map belokannya gila banget dah. Sudah 60%, sepertinya gue udah pasti menang ini. Gila, grafiknya tuh bagus banget, guys ya. Kayak main game baru gitu saat kita. Aduh, apa sih mobil merah? Saat kita bermain di grafik Most Wanted yang di mod ini kayak game baru gitu. Dan sebenarnya ada mod lain, teman-teman ya. Ada mod yang lain, kalau nggak salah KTMX, gue nggak tahu. Tapi gue nggak pakai yang itu. Kenapa? Karena menurut gue yang ini lebih apa ya? Lebih bagus, guys. Saturasinya lebih dapet, jadi lebih colorful ya. Kalau menurut gue sih. Mungkin next time gue akan pakai mod yang lain, tapi nggak di live ya. Karena seperti kalian tahu, gue mainnya live terus ya. Lawan bos terakhir baru gue kontenin. Ya udah sini, udah pas GG, guys. Easy win yang race kelima kita. Easy win ini, guys. Sudah jauh banget masalahnya. Enggak, dia mendekat. Jangan meremehkan musuh, ingat. Jangan meremehkan musuh. Of the musuh ya.
Sip, finish sudah depan mata. Sudah pasti menang nampaknya. Lompat dulu, lompat indah dulu guys ya. Wih, langsung belok. Dan kita merebut kembali mobil kesayangan kita, yaitu BMW M3 GTR yang merupakan nostalgia banget teman-teman ya. Ada cutscene di sini by the way. Gila, pertarungan yang muda ya. Muda. Itu jagoan kita by the way ya, tadi jabrik rambutnya. Ini si Bull. Eh bukan, yang mana ya? Itu pokoknya blacklist-blacklist juga guys. It ain't over until I say it's over. Anjay, rupanya Mia ini undercover police yang seksi dan sengmok ya. Oh my god. Dan jujur Mia ini guys, kayak apa ya? Kayak wanita idaman saat di masa-masa kita masih bocah dan masih kecil ya. Dan ini adalah Letnan Cross, polisi korup yang penuh kelicikan beserta partnernya cewek semok yang entah kenapa selalu perut ditunjukin ya. Di dunia ini tuh cewek-ceweknya perutnya harus ditunjukin guys. Padahal dia polisi loh. Kenapa harus dipamerkan perut seksinya itu? I want every single unit after the guy. Everyone. Itu cringe banget anjir, sumpah actingnya. Kasihan cewek cakep-cakep diteriakin kayak gitu. Oke, misi terakhir dari Need for Speed Most Wanted, dimana kita harus kabur dari bintang 6 teman-teman ya. Huh. Dan kita di sini kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, memang kita di sini harus bertahan. Kita nggak bisa evade di sini ya. Kita harus bertahan selama 6 menit. 5 menit apa 6 menit gue lupa. Dan kita pakai BMW M3 GTR kita ini epic banget, guys. Dan ya ini akan cukup lama, jadi gue akan skip saja videonya ya teman-teman. Sampai kurang lebih sudah 4 menitan ya, supaya videonya tidak terlalu lama, oke? Okay? Gue akan berjuang guys, sepenuh hati, sepenuh jiwa raga untuk mempertahankan mobil kita dari polisi bintang 6 ya. Langsung aja gue bakal skip guys, ini by the way ada akun. Oke, okay, sudah mau masuk 4 menit teman-teman, dan gue ini akan masuk jalan tol ya. Oke, okay, pas banget 4 menit kita masuk jalan tol. Karena jalan tol tuh enak banget guys. Yeah. Oke. Okay. 1 menit lagi Neng Mia, aduh paku-paku. Neng Mia aduh bahaya tuh. I know brain. 1 menit lagi Neng Mia akan nelpon dan kita akan dikasih rute untuk kabur ya. Dan disitulah momen di mana kita akan menamatkan game ini, guys. So, di sini gua bakal fokus banget. Karena kalau kita ketangkep kena paku kematian udah auto die. Oke, okay, 30 detik lagi. Aduh ada nyamuk lagi. Oh nggak kena, la 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 la. Bang ada nyamuk guys. Aw oh, nyamuk. Fokus ayo. Gua kan gocek ke kanan ya guys. Gua kan gocek ke kanan sini. Karena di sini ada semacam, tuh kan. Di, ini tuh guys. Set kena lo, mamam tuh ya. Keruntuhan. Wah nggak kena guys. Wah sudah 5 menit coy. Oke gua akan ke kanan. Tuh lihat seperti yang bisa kalian lihat, sudah ada titik kuning di peta dan kita harus menuju ke situ teman-teman. Segera ya, karena ini nggak bakal bisa evade sampai kita ke situ. Siap, ya. Siap Mia, siap cantik Mia of the skiddy papap. Keluar gua. Wah di mana itu guys? Oke, gue akan kesana aja. Tadi gue hampir mati kesini. Ah, ya benar ke kiri. Sip. Sip, kiri sini. Deg-degan. Lalu gue akan ke kiri lagi. Gue akan ke kiri sini. Ikutin jalan tol. Gue udah paku lagi, kocak. Makan tuh ngalang-ngalangin gue ya. Ya semoga udah deket teman-teman. Gue harus kabur dari polisi-polisi liar ini teman-teman. Aduh tolong. Tolong. Aduh polisi gendut. Aduh di blokade gue. Waduh kenapa makin jauh ya. Ayo kabur.
Di mana itu letaknya kuning-kuningnya, woi? Woi, kuning-kuning lu di mana, kuning-kuning? Oh, itu dia, sudah sampai, guys. Oke, gua akan menamatkan game ini segera. Set, slow motion of the motion. Hup. Kambing masih dihalangin. Minggir lu ya. Sini, ayo, mati bareng kita ya. Sini, ayo, sini. Sini. Sini semua kalian ya. Sini. Nggak takut gua, rame-rame sini. Hah? Sini. Ngeheng dong Need for Speed-nya. Dan gua harus ngulang lagi dari awal balapan sama Razor ya. Udah lah, kita kelarin sekarang juga. Kita menamatkan Most Wanted Graphic HD. Rasain lo polisi-polisi hitam. Lihatlah keindahan BMW M3 GTR. Musik cross by the way yang tadi ada corak hitam ya. Gila, gue harus mulang lagi guys gara-gara ngehang. Oke guys, bersyukur yang penting udah tamat. Dan kita akan mendapatkan BMW M3 GTR setelah kredit yang berikut ini. BMW M3 GTR, yay! Kita sudah bernostalgia dengan suasana dan nuansa baru di Most Wanted Graphic HD. Dan kita sudah mengumpulkan semua mobil blacklist ya. Ini ada gue kumpulin semua, lengkap ya, sampai di BMW M3 GTR. So, once again, thank you buat teman-teman yang udah berpartisipasi di live saat kita balapan bareng, judi bareng, dan sampai gue menamatkan gamenya di live dan bahkan gue bikin kontennya juga ya. So, once again, thank you buat teman-teman yang sudah nonton, thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Until I'll see you on the next videos. Terima kasih, Need for Speed, the most wanted. Brando Winda signing out. Bye-bye.